Sebuah video rekaman amatir viral. Video tersebut dibagikan salah satunya akun media sosial Instagram Doro BI, official pada Jumat, 11 November 2022. Dalam video yang beredar memperlihatkan remaja yang bertengkar di depan supermarket karena diduga pasangannya selingkuh dengan wanita lain. Aksinya tersebut sempat terekam video amatir warga yang menyaksikan pertengkaran mereka. Dalam video yang berdurasi 30 detik itu, tampak wanita yang memakai baju coklat memergoki kekasihnya sedang bersama wanita lain. Kejadian itu terjadi di depan parkiran supermarket di Talatala, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Wanita yang mengenakan baju coklat itu lantas mengamuk kepada pacarnya dan wanita lain yang diduga jadi selingkuhan. Dalam video itu, wanita baju coklat tersebut juga lampiaskan amarahnya kepada wanita lain yang berada di dalam sebuah mobil. Wanita baju coklat itu lantas menyerang wanita di dalam mobil tersebut. Wanita di dalam mobil itu ditarik hingga kerudung yang ia gunakan dilepas dengan paksa. Tak selesai di situ, bahkan gadis selingkuhan pacarnya itu juga dipaksa dan diseret untuk keluar dari mobil hingga didorong. Kejadian itu membuat beberapa warga yang berada di lokasi kejadian langsung melerai keduanya. Hingga video tersebut viral di media sosial, banyak warganet yang membanjiri kolom komentar. Banyak yang menyinggung bahwa statusnya baru pacaran bukan suami istri.